Perasan tak kalau korang makan sambil tengok movie, makan popcorn, tiba-tiba popcorn dah habis? So, itu adalah cara makan yang tak mindful. Maksudnya secara tak sedar. Tapi yang sepatutnya, apa yang kita kena buat dengan makan ni, kita kena jadikan makan ni sebagai satu aktiviti. Macam kita jawab exam, kita akan fokus kan? So, barulah kita dapat enjoy ataupun nikmati makanan tu betul-betul. Sebab apa dia penting? Sebab kita tak rasa signal kenyang tu. Okay, contoh signal kenyang dah sampai tapi kita still makan lagi sebab kita tak sedar. Okay, so sebab tu pentingnya makan secara sedar ataupun mindful eating. Mindful eating ni antara tips untuk makan secara sedar so that kita dapat enjoy makanan tu. Yang pertama, jadikan kita punya aktiviti makan tu sebagai aktiviti utama. Jangan buat dia berdua. Contoh, sambil makan sambil tengok TV, sambil makan sambil scroll phone kan. Kalau makan seorang-seorang tu jangan rasa lonely, walaupun tak ada orang kat sebelah, tak ada orang kat depan, tak ada orang nak diajak berborak. Tapi instead of kita makan sambil scroll phone, kita boleh makan dengan nikmati makanan tu. Kita kena tengok makanan tu betul-betul. So ni colour apa? Lepas tu bau dia macam mana? Aroma dia macam mana? Dia punya rasa. Beza rasa nasi yang kita kunyah biasa dengan rasa nasi yang kita kunyah sampai lumat. Ha. So saya pernah try makan 2-3 ketul nasi tu, kunyah sampai lumat, saya rasa manis. Ha, okay, rasa manis gula tu. Sebab kalau kita makan nasi dengan lauk, tak rasa manis nasi tu kan. So lepas ni korang boleh try kunyah nasi tu sampai hancur betul-betul, and korang akan dapati rasa, wah ni ke rasa nasi sebenarnya. Macam tu lah kita nak enjoy makanan kita. Okay, lidah kita rasa dia pedas ke, masin ke. Okay, tip seterusnya, kita kena pastikan kita makan tu dalam tempoh lebih kurang 20 minit dekat pinggan. Kalau cepat sangat makan, maksudnya less than 20 minutes, maksudnya kita tak cukup mindful lagi. Maksudnya kita tak cukup sedar lagi untuk makan. So kita kena makan slowly, kunyah 40 kali sampai at least 20 minit masa yang diambil untuk kita habiskan makanan kita tu. So barulah kita puas makan tu. Tak adalah makan tak sedar and tiba-tiba lepas 2-3 jam rasa lapar lagi. Apa jadi kalau kita tak makan secara sedar? Of course yang pertama, kenaikan berat badan. Obesity, berat badan akan bertambah. So sebenarnya sebelum kita turun berat, kita kena check cara kita makan ni macam mana. Okay, sebelum nak diet, kita kena check dulu yang kita makan ni cukup mindful ke tak? Cukup sedar ke tak? Bila kita makan tak cukup sedar ataupun kita tak makan betul-betul, itu yang menyebabkan kita tak rasa apa yang kita makan tadi. And then kita akan start tambah nasi, tambah lauk. Kita rasa macam, apa aku makan tadi tu? Macam sikit je. Tapi sebenarnya waktu kita makan tu, kita berborak. Kau tu macam aku nak tambah. So itu antara tanda-tanda yang sebenarnya kita makan tak cukup sedar. Bila kita makan tak cukup sedar, itu yang menyebabkan kita ambil kuantiti ataupun portion yang banyak, bertambah. And then kalau kita tak betulkan part tu, itu yang sebenarnya main reason kenapa berat kita naik. Okay, sebelum kita nak diet, kita check balik kita makan macam mana, portion banyak mana, kita makan laju ke cepat, macam tu.